Halo semuanya, balik lagi di channel ini. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial gimana cara membuat foto animasi untuk status Facebook, guys. Bagaimana itu? Jangan kemana-mana, guys ya. Kita kembali setelah bumper yang satu ini. Oke guys, mungkin hasilnya kurang lebih seperti ini. Ketika kita goyang handphone dan kita geser-geser fotonya, maka fotonya terikut guys. Oke, gimana caranya? Langsung saja guys. Oke sobat semua, cara untuk membuat foto animasi untuk status Facebook gampang banget. Sobat ikuti langkah-langkahnya guys. Langsung saja ya guys, sobat pergi di Play Store dan cari nama aplikasinya Panorama 360 Camera guys. Yang ini ya, dan ambil yang paling atas ini. Kemudian sobat semua install guys ya. Berhubung saya sudah install, maka saya tinggal buka saja guys. Oke, ini adalah tampilan aplikasinya dan saya akan mencoba buat videonya guys. Contohnya seperti ini guys. Oke, kita tekan kamera ya di sini. Oke, nanti akan seperti ini guys. Oke, dan kita langsung saja guys, kita tekan fresh to start guys ya. Kita tekan untuk start kamera di sini. Oke, dan kita terus ikuti petunjuk arahnya guys. Usahakan itu fokus ke titik guys ya, sampai ke titik. Nah begini guys, terus ikuti saja guys. Langsung terus ikutin. Oke, ikutin terus guys. Oke. Oke. Oke guys, sudah siap guys. Mungkin oke, kita tunggu aplikasi ini sedang memproses. Oke, sekarang sudah siap dan coba kita buka ya guys ya, gimana hasilnya. Oke guys, hasilnya akan seperti ini guys. Nah, ini hasilnya guys. Ini ketika kita upload di Facebook nanti akan jadi keren guys. So, jika sobat penasaran dengan status Facebook dengan gambar animasi 36 derajat, ini recommended banget aplikasi ini guys. Dan kalau sobat juga bingung untuk mencari aplikasinya, nanti saya sertakan link di deskripsi bawah. Coba tinggal download saja ya di sana guys. Nah beginilah guys, dan ketika saya upload di Facebook mungkin hasilnya akan seperti ini guys. Oke guys, mungkin hasilnya kurang lebih seperti ini. Ketika kita goyang handphone dan kita geser-geser fotonya, maka fotonya terikut guys. Oke, untuk menguploadnya ke Facebook sobat semua, masuk aja di galeri dan cari di folder panorama 360 di sini, dan kita buka videonya seperti ini. Kemudian kita di sini share. Oke. Kita bagikan ke Facebook guys, kita bagikan ke Facebook. Oke, seperti ini. Dan untuk tampilan depannya kita bisa atur dulu, kita geser-geser dulu guys. Kita cari yang pas, mungkin seperti ini kurang lebih. Saya ambil yang ini. Dan kita juga tulis sesuatu ya di sini, tulis kata-kata mungkin. Oke, di sini saya tulis yuk digoyang handphonenya guys.
biar seru gitu ya, biar seru. Nah, mungkin saya buat status begini dan saya terus post ke Facebook guys. Oke, kita sedang posting. Oke, di sana ya, kita sedang posting dan tunggu beberapa saat. Nah, sebentar lagi siap. Oke, kita sudah siap untuk mempostingnya. Sekarang kita coba cek di Facebook guys, seperti apa hasilnya. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini guys. Jika handphone kita digoyang-goyang, maka gambarnya pun ikut goyang guys. Dan kalau kita buat muter, jadi gambarnya juga ikut muter guys. Nah, jadi gambarnya juga ikut muter guys. Keren kan guys. Oke, sampai di sini dulu tutorial kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like, comment, share, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.